Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, masih punya semangat dan motivasi yang tinggi untuk terus menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar materi tentang mengoperasikan PHB penerangan jalan umum. Tapi sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan sekali lagi bahwa tugas kalian meskipun sudah kelas 12 sekarang adalah terus mempersiapkan diri dengan belajar dan belajar. Karena sebentar lagi kalian akan memasuki dunia industri bagi yang bekerja, atau bagi yang melanjutkan berarti sebentar lagi akan kuliah. Jadi kalian sudah harus mulai menata diri. Apa yang perlu kalian siapkan agar kalian bisa lulus dengan baik. Nah, untuk pelajaran kita pada pagi ini, kita akan mengoperasikan PHB penerangan jalan umum, di mana rangkaiannya sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menginstalasi, mulai dari instalasi PHB, instalasi lampu penerangan jalan umum, serta bagaimana menggabungkan instalasi keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengoperasikan, di mana pada pengoperasian itu ada beberapa hal yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama adalah memeriksa tahanan isolasi, kemudian yang kedua memeriksa atau mengecek sepatu kabel, yang ketiga memeriksa atau mengecek tegangan, kemudian yang keempat tentunya memeriksa unjuk kerja atau mengoperasikan PHB itu sendiri. Apakah rangkaian yang sudah kita buat sudah layak atau sudah berfungsi dengan benar sesuai dengan rancangan? Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Mari kita lakukan praktek dengan semangat. Semangat. Oke. Sekarang mari kita menuju tempat praktek. Pada kesempatan kali ini kita akan mengoperasikan PHB penerangan jalan umum. Karena kita akan mengoperasikan PHB penerangan jalan umum, maka rangkaian instalasi PHB dan rangkaian instalasi PCU-nya sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan mengoperasikan penerangan jalan umum yang terdiri dari dua jalur, yaitu jalur 1 yang menggunakan lampu sonti dan jalur 2 yang menggunakan lampu LED. Kedua jalur lampu ini dikendalikan oleh satu panel kontrol yang terpusat di sebelah sana. Kemudian, untuk otomatisasinya, pada jalur 1 digunakan otomatisasi menggunakan timer. Dan pada jalur 2 digunakan otomatisasi menggunakan foto kontrol. Adapun yang akan kita lakukan pada pengoperasian PJU kali ini adalah yang pertama, pengukuran tahanan isolasi. Yang kedua, pemeriksaan sepatu kabel. Yang ketiga, pengukuran tegangan. Kemudian yang keempat, pemeriksaan unjuk kerja atau pengoperasian sistem. Sekarang, langsung saja kita lakukan pengukuran tahanan isolasi. Hal penting yang harus diperhatikan pada pengukuran tahanan isolasi adalah sumber tegangan harus dimatikan. Pastikan bahwa dua penghantar yang akan diukur tegangannya tidak terhubung satu sama lain dengan cara
membuka sambungan kabel netral. Untuk mengukur tahanan isolasi, kita menggunakan alat ukur meter digital. Letakkan selektor switch pada 1000 volt. Letakkan probe pada terminal fasa R dan fasa S. Catat hasil pengukuran. Lakukan pengukuran untuk semua yang sesuai dengan tabel. Sudah selesai melakukan pemeriksaan tahanan isolasi. Hasilnya saya lihat. Oke, saya ambil dulu. Fasa RS referensinya 950 kiloohm, hasilnya 2 megaohm. Oke. Baik. Semuanya sudah sesuai dengan referensi. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan pengecekan terhadap sepatu kabel. Oke, baik. Sepatu kabel sudah oke. Yang berikutnya, silahkan melakukan persiapan untuk melakukan pengukuran tegangan. Kemudian isi tabel ini. Silahkan bisa dimulai dari pengukuran tegangan RS dan seterusnya. Ada 6 yang harus kamu ukur. Bisa dilakukan sekarang. Jangan lupa memilih selektor switch pada posisi VAC. Baik. Dihidupkan dari sumber tegangan MCB 3 pas. Silakan melakukan pengukuran tegangan fasa RS. Berapa hasilnya? 380 volt. Silahkan ditulis. Dilanjutkan dengan fasa RT. Oke, ditulis. Dilanjutkan nomor 3 sampai nomor 6, diukur kemudian ditulis. Terakhir, tegangan netral. Oke. Baik. Seluruh pengukuran tegangan sudah selesai dilakukan dan sudah sesuai dengan referensi. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengoperasikan. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian PHB, pengoperasian, penerangan jalan umum yang akan kita operasikan hari ini. Yang pertama, di bagian pintu ini terdapat 3 lampu indikator untuk indikator tegangan. Kemudian ada 3 alat ukur, ada voltmeter dan ampermeter. Kemudian di sini ada selektor untuk memilih keberfungsian dari alat ukur yang ada di atasnya. Kemudian yang di sebelah sana, itu adalah foto kontrol, di mana foto kontrol ini dipakai untuk otomatisasi lampu PJU pada jalur 2. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian dalam dari PHB ini. Di bagian dalam yang pertama, di sini ada MCB 3 pasang.
kemudian ada current transformer, kemudian ada magnetic contactor, kemudian ada dua buah timer. Di mana dua buah timer ini digunakan untuk proses otomatisasi lampu PCU pada jalur satu. Demikian penjelasan dari bagian-bagian PHB yang akan kita gunakan untuk pengoperasian PCU hari ini. Baiklah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara kerja panel kontrol lampu penerangan jalan umum ini. Ketika MCB 3 pas di-onkan, maka semua lampu akan menyala. Lampu pada jalur 1 dikontrol menggunakan timer sehingga akan menyala dan padam secara otomatis. Hal ini dimaksudkan agar pada waktu tertentu lampu akan hidup, contohnya di waktu sore hari, dan pada waktu tertentu pula lampu akan mati, contohnya di pagi hari. Sedangkan lampu pada jalur 2 akan menyala dan akan padam berdasarkan keadaan lingkungan. Apabila lingkungan dalam kondisi yang gelap, maka lampu akan menyala, seperti yang tampil pada video berikut. Sedangkan apabila kondisi terang atau kondisi siang, maka lampu akan padam. Terima kasih. Hari ini kalian sudah melaksanakan praktek mengoperasikan panel PHB penerangan jalan umum dengan sangat baik. Rangkaian sudah kalian buat dengan baik, sudah sesuai dengan perancangan. Kemudian tahapan-tahapan dari pengoperasian, mulai dari pengukuran tahanan isolasi, kemudian pengecekan sepatu kabel, kemudian pengukuran tegangan, dan yang terakhir mengecek unjuk kerja atau operasi kerja dari sistem penerangan jalan umum dua jalur juga sudah kalian lakukan dengan baik. Terima kasih atas semangat dan motivasi belajarnya yang cukup tinggi hari ini. Semoga bisa terus ditingkatkan, tidak hanya pada pembelajaran di hari ini, tetapi pada pembelajaran yang selanjutnya, bahkan ketika kalian sudah terjun di dunia kerja. Baiklah, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan laporan dan dikumpulkan minggu depan. Kemudian untuk menutup praktek kita hari ini, mari kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, nanti berarti sebelum kalian keluar dari bengkel, harap menggunakan sarjan kembali dan hati-hati di jalan ketika pulang. Semoga selamat sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Syobudi, Sarjana Teknik dari PT Laju Perdana Indah, Divisi Engineering Service. Dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap video pembelajaran ini. Video tersebut layak digunakan untuk pembelajaran dan sudah sesuai dengan standar skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Adapun perbedaan yang terhadap pada video pembelajaran ini dapat dinyatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini digunakan untuk media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.